ongkir. Oke, bonusnya free ongkir. Iya. Wah, ada bonus free ongkir juga ya, mantap. Itu 800 aja. 800.000. Iya. Oke. Okay. Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kicauan, selamat siang untuk siang ini. OMG Channel hadir masih di Pasar Burung Pramuka, Matraman, Jakarta Timur. Ini untuk posisinya ada di pas belakang Pasar Pramuka, parkiran motor. Dan untuk siang ini OMG Channel doakan semoga Sobat Kicauan semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan, dilancarkan, dan diberkahi untuk rezekinya. Dan untuk masuk ke sebelah sini, ini ada gedung warnanya warna hijau ya. Itu masukkan dari samping gedung Pramuka, lurus terus nanti nyampe ke sebelah sini. Ini ada pintu warnanya warna putih, depannya ini ada gang. Sudah masuk untuk gang sebelah sini, sebelah kiri, dan tertuju untuk kios kenari khusus dari Kenari Imporan. Nah, ini untuk nama kiosnya Tropic World Paradise, cuman untuk panduknya ini kelipet ya sebelah. Dan untuk dukungannya Ani Channel, mas subscribe, bunyikan lonceng. Terima kasih. Kita masuk, coba kita tanya-tanya nih untuk burung-burung yang tersedia. Nah, ini untuk mas-masnya kayaknya lagi nyantai banget. Uncang angin, mas. Iya. Uncang angin. Gimana kabar hari ini nih? Alhamdulillah, meriang. Meriang? Merindukan kasih sayang. Iya, merindukan kasih sayang. Emang istrinya di mana? Kawin lagi. Waduh, bahaya. Jangan-jangan terkawin lagi. Oke, mas, yang lagi ready apa nih di kios? Banyak, om, ada YS, Rasmi, dan lain-lain. Dan lain-lain. Pokoknya di sini selalu ada ya, yang lain yang baru ya. Terutama di sini lagi promo. Oke. Rasmi. Ya. Lagi dipromokan gitu ya? Iya, lagi ada promo. Oke, nanti kita simak promonya nih, mas. Ya. Kalau semua pengen mantau dari jam berapa nih di sini? Mantau kita buka dari jam 8 sampai jam 5. Jam 8 sampai jam 5 sore ya? Iya. Terus kalau sumpah ada yang naksir nih, mas, di luar-luar pulau atau di daerah-daerah Jawa, ini bagaimananya, mas, bisa dikirim? Kita bantu, siap bantu kirim. Siap bantu kirim ya? Oke, nanti kita bagi untuk nomor kontaknya di atas video. Kalau teman-teman ada yang punya kenari dari Imporan, pengen tukar tambah, bisa apa nggak di sini, mas? Untuk sementara di sini nggak bisa tukar tambah ya. Oh, jadi belum melayani tukar tambah ya? Iya. Oh, khusus untuk penjualan berarti, mas, ya? Iya, penjualan. Ini maksudnya PT sih ya? Iya, PT. Oke, maksudnya PT. Oke, mas, kita langsung pantau aja, mas, ya. Dari burung-burung yang tersedia. Kita pantau untuk burung kenari yang dari Imporan. Yang sebelah sini dulu nih, mas. Kalau yang sebelah sini, ini jenis dari burung kenari apa? Ini kita dari Iran, om. Dari Iran. Namanya kenari Rasmi. Namanya kenari Rasmi. Iya. Ada jantan, ada betinanya apa enggak yang ini? Kalau untuk ini harganya kita di bawah standar ya. Murah banget ini harganya. Oh, sekarang dikasih murah. Murah banget ini. Wah. Kita stok aja dah, biar cepat aja dah. Ini yang ditunggu-tunggu nih ya. Iya. Dikasih harga murah untuk kenari Imporan. Terus yang kalau kayak gini ada jantan betinanya, mas, Rasminya? Ini kita apa ya? Aku anggap ini aja ya, ansek aja dah. Antek itu apa? Antek itu pennya masih belum ketahuan jantan. Oh, jadi masih bahasa gambling atau gimana, mas? Ya, gamblingan dong. Oh, seperti itu ya. Jantan betinanya masih samar-samar gitu ya? Samar-samar. Tapi kalau bunyi-bunyi bagaimana, mas, kalau burung-burung ini? Kalau bunyi sih udah pasti bunyi. Udah pasti bunyi? Iya. Oke. Okay. Belum patokan jadi sebagai jantan, om. Umurnya kisaran berapa nih? Estimasi aku nih udah 1 tahunan, om. Mabung nih, kelar mabung. Kelar mabung? Iya. Oke. Okay. Harganya dikasih berapa ini, mas? 1,5 aja. Iya. Ini untuk harga normal nih, mas, nih berapa? Harga normalnya kita diangka minimal start dari harga 2 juta. 2 juta ya, biasanya nih, mas, ya. 2 juta. Cuma itu sekarang lah. Size nggak mewah kayak gini. Oke. Okay. Ini yang disediakan warnanya ini aja apa gimana? Ya, kita ini aja nih. Ini aja ya. Iya. Kuning sama putih ya. No minus ya, om. No minus ya. No minus. No minus ini. Oke. Okay. Kondisi pakan lokal, kita pakai pakan kiloan. Oke, okay, pakan kiloan, pakan ya, lokal ya, udah aman. Oke. Okay. Oh, sudah. Di pamukan hawanya gerah ya, om ya. Hawanya gerah, panas. Ya. Ini ya, burung udah terbiasa dengan kondisi sini. Oke, okay, udah biasa kondisi lokal lah ya, kuat iya, pokoknya nih kuat untuk dipelihara. Oke, okay, mantap lah. Pokoknya kalau yang mau nanti ada kontak saya di atas video untuk yang mau kirim-kirimnya kalau nggak bisa merapat ke kios. Kalau yang sebelah sini berbeda lagi apa enggak nih, mas? Ya, ini berbeda. Ini apa ini? Ini kenari jenisnya? Jenis Rasmi Super ya. Rasmi Super. Top grade lah. Top grade. Yang sama dari Iran gitu. Sama dari Iran. Sama dari Iran. Ada warna putih besar tuh, Pak, apa tuh? Ini kita warna putih sama kuning tuh sama-sama seri kenari top grade ya. Oh, top grade. Iya. Oke. Okay. Jantan betinanya? Ini aku bicara ada ansek aja lah. Ansek. Oke, okay, samar-samar ya. Ini minusan.
ini menesan tuh kakinya sample sebelah kanan ya, ada benar sample ya. Iya, itu jantan apa betina? Oh, belum ketahuan ya. Itu penisi jantan. Penisi jantan. Aku bicara sek aja lah, karena nggak gacor om. Oh, karena nggak gacor ya. Harganya berapa itu? 800 aja. 800.000. Iya. Oke. 800.000 tiga-tiganya nih? Satu ekor. Maksudnya iya, satu ekor ya, tinggal dipilih ya. Benar. Oke, tinggal dipilih pokoknya. Burung sudah kondisi pakan lokal aktif, makan doyan, gerak-gerak aman. Oke. Kalau yang lain yang dua ini ada minus apa enggak? Sama, ada minus juga om. Minusnya di bagian apa yang dua tuh? Minusnya oh iya, tuh, ini ya. Ada bengkak kakinya kaki, seperti ini. Mata ada katarak dikit ya. Matanya ada katarak dikit. Soalnya ini dari mata ketutupan sih ya. Iya, jadi harga normalnya om, kita start dari harga 5,5 juta. 5,5 juta harga normalnya ya. Harga normalnya. Oke, ini dijual 800 ribuan ya. Oke, mudah-mudahan ada yang bisa nyembuhin nih Mas ya. Dari teman-teman nih. Soalnya kalau di kios maksudnya kurang begitu terawat ini. Iya. Soalnya untuk stoknya ini banyak ya kalau di sini. Yang sebelah sini juga ada untuk jenis dari kenari apa ini? Ini kita dari Yorkshire om. Yorkshire? Iya. Yorkshire-nya jantan betina apa enggak? Ya aku bicara kalau jantan cuma belum gacor. Tensin juga ya, antek okay. Aja udah. Antek aja, antek jadi antek masih aja. Samar-samar lah. Yeah. Jadi untuk teman-teman nanti yang mau menilai aja ya, bisa merapat ke kios, dipilih. Yang penting kita kasih harga, nanti jantan betinanya ke kios lah ya. Iya. Milihnya di sini ntar. Ini di kenari Yorkshire ini kita. Yorkshire yang dari mana? Yorkshire dari Turki. Turki yang ini ya? Iya. Harganya bagaimana yang ini? Di 1,2 juta aja. 1,2. Harga normal berapa? Harga normal jantannya kita start dari harga 4,5. Berapa? 4,5. 4,5 harga iya, normal ya. Harga normal. Tapi untuk burungnya ada minus-minus apa? Ada minusan. Apa itu minusnya? Itu seperti kuning ya, tengah itu tuh. Yang kuning yang tengah ya, apa tuh? Itu aduh itu mewah banget ya. Itu ada kista di punggungnya om. Ada apa? Kista. Iya. Kista itu semacam dari kayak bulu apa daging numbuk. Oh, daging numbuk. Nah. Seperti itu ya. Oke. Okay. Postur mewah om tuh. Postur si mewah ya. Tapi belum ketahuan jantan betinanya pokoknya ya, nanti bisa dipilih lah di kios untuk yang mau. Kalau yang sebelah-sebelahnya yang dua nih. Sama ini kalau kita lihat sebelah kiri itu ada warna hijau ya, iya. Itu ada mata nitik ya. Matanya nitik. Kalau buat makan masih normal. Makan masih normal, masih aktif ya. Masih aktif burungnya. Oke, kalau yang sebelah sini, pinggir. Sama mata nitik juga. Mata nitik juga. Nitiknya nitik putih apa gimana Mas? Nitik putih om. Oh matanya. Seperti itu, nitiknya putih. Cuman kan kalau dari mata seperti ini nggak terlalu kelihatan ya. Iya, nggak terlalu kelihatan. Tertutup bulu soalnya nih. Iya. Tapi masih ngelihat kan? Masih ngelihat om. Oke, siap. Ini ada kabar juga nih Mas ya, dari teman-teman untuk penari atau pencinta kenari impor gitu ya, yang kepengen updatean terbaru dari Parades, apa namanya? Tropik Parades ya? Parades. Nanti bisa disemak ya di YouTube-nya. Ya, nanti bisa langsung klik cari di RZI Channel. RZI Channel ya, ya, untuk namanya ya. Benar. Oke, nanti di situ ada jenis dari kenari-kenari impor yang tersedia di Tropik Parades ini ya, yang baru-baru ini Mas ya. Iya. Selalu upload kan? Upload. Oke, mantap. Mudah-mudahan sukses sih Mas ya. Amin. Untuk channelnya. Ini untuk Pak Eko-nya juga punya sebenarnya ya. Kalau ini tukang jamu kenari ini. Apa namanya sih katanya tuh? Channel tukang jamu kenari. Tuh, tukang jamu kenari. Jadi untuk perawatan ya. Iya. Upload video apa enggak itu? Oh, upload. Oke, mantap. Silakan dikunjungi untuk tukang jamu kenarinya nih. Mudah-mudahan kenarinya selalu sehat ya. Amin, semoga OMI juga makin sukses. Oke, terima kasih. Kalau yang sebelah sini ini Mas kayaknya sehat ya ini Mas ya. Iya, ini kita ada yoser no minus ya Om, no yoser, minus. No minus, no cacat ya. Iya, ini bulu baru ring 2020. Ringnya FNP Portugal. FNP ya. Iya, Portugal. Oke. Okay. Yang ini harga berapa nih? Ini harganya pasangan nego aja deh. Berapa? 4.500 nego aja. 4.500 nego ya. Iya. Kasar ini ya. Ya ini kondisi bulu baru om. Oh bulu baru ya. Bulu baru. Oke. Ada berapa warna yang kayak gini? Ini kita kebetulan ini offernya belum masuk lagi. Oh belum masuk lagi. Jantannya kita ada 3 ekor. 3 ekor. Oke. Ada 3 ekor. Kalau yang ini jenis apa nih Mas? Ini sama masih dengan Yorkshire ring PKF 2021. Oke. Ring PKF. Biasa dari negaranya berbeda apa gimana sih? Iya, kalau ini Turki. Yang ini Turki. Iya benar, PKF Turki. PKF Turki. Terus?
ini kondisi belum baru om. Orang gila nih. Oh, waspada. Iya. Biasa, ngilangin stres dulu. Ngilangin stres, benar. Yang ini bagaimana kondisinya atau terpantaunya? Ini kondisi belum baru, kondisi sudah bunyi ya, kayak gitu. Iya. Terus box udah kondisi udah pakan lokal. Pakan lokal. Iya, jadi buat teman-teman yang beli ini udah kondisi udah aman banget, udah aman ya. AC kok. Oke, yang penting tinggal dengerin ya. Benar. Harganya berapa ini? Ini 4,5 ini negoin aja lah. 4,5 nego lah ya. Iya. Oke, negonya kecil lah pokoknya. Kalau dari burung ini ada warna-warna lain apa enggak? Masih ada warna lain masih banyak. Masih banyak ya? Masih banyak. Oke. Okay. Nanti kalau yang mau warna-warna dari kenari-kenari yang ada di sini bisa kontak saya ya. Bisa. Nanti dicarikan. Kalau yang ini kayaknya kuning cerah nih. Iya. Kuningnya cakep ya. Ini jadi jenis kenari apa nih? Ini masih dengan kategori Yorkshire, Om. Yorkshire masih ya. Ini boxnya FOI Italy. FOI Italy. Italy yang dari Italy ini mah ya. Iya, cuma dia lost ring ya di sini ya. Lost ring ya di sini ya. Heeh, lost ring. Tapi nanti dipakein ring apa enggak ini? Ya. Dipakein ring apa enggak? Ini emang dalam box itu pasti ada yang ring sama yang lost ring, Om. Oh, ada seperti itu ya. Ya, ada seperti itu. Ini pantauannya bagaimana ini? Kondisi udah rajin. Kondisi rajin. Rajin bulu baru, rajin. Bulu baru dan rajin ya. Harganya bagaimana nih? Iya, harganya 3,5 juta aja, Om. Harganya 3,5 juta. Oke. Okay. Harganya 3,5 juta untuk yang ini ya. Iya. Ini ada apa namanya ini? Rasmi ya. Rasmi. Kenari putih. Kenari putih. Kenari putih Rasmi. Untuk kondisinya bagaimana nih? Ini kondisi bulu baru masih bulu basah, cuma udah gacor, Om, belum dor aja. Oke, udah gacor cuman belum dor. Belum dor itu. Kalau ini rasmi dari mana nih? Ini masih dari Iran. Iran ya. Itu masih dokar ya. Warna-warna ada lagi yang lain nih. Ini ada lagi warna lain ada. Warna lain ada ya. Warna... Pokoknya kalau mau warna nanti tinggal di kontak saya ya. Siap. Harganya bagaimana, Mas? Ini ada harga 3,5 nego. 3,5 dinego ya. Iya. Untuk yang ini. Oke. Oke, Mas, kabar terbaru dari TKF. Untuk hari-hari esok nih, Mas, katanya ada yang mau masuk lagi nih, burungnya. Kita akan memasukkan, Om, nanti masuknya kita ada South Gastril ya. Iya. Terus kita ada masuk juga di Boso. Iya. Kita masuk juga Rasmi, yang Promosil atau ya. Regular ya. Terus ya. Satu lagi kita masuk Super atau Top Grade. Oke, nanti kita bagi untuk videonya, Mas, ya. Benar, nanti aku share videonya. Oke, jadi seperti ini ya untuk videonya ya, kita simak nih. Nanti ada juga, Om, tambahan ya. Ini kita ada Scott Presi sama Belgi Bosu. Oh, ada juga. Iya. Oke, nanti kita bagi untuk videonya, Mas, ya. Jadi mau teman-teman yang mau pesan box, bisa ya, langsung. Bisa langsung. Oke, seperti ini, jadi untuk videonya, nanti untuk kabar selanjutnya ada kontak WA, silakan hubungi ya, Mas, ya. Iya. Oke. Kalau yang sebelah sini kuning juga nih warnanya nih. Ya ini posturnya mewah nih, Om. Postur mewah. Kenarinya jenis apa nih? Ini masih sama dengan kategori Rasmi Iran. Kategori Rasmi Iran ya. Seperti ini ya. Oh, pantauannya bagaimana ini, Mas? Ini udah bunyi bulu baru, Om. Bunyi bulu baru. Iya. Harganya bagaimana nih? 3,5 nego. 3,5 nego. Jadi jenis ini warnanya ada ya pilihannya. Oke. Okay. Berbeda lagi untuk jenisnya, kayaknya ini lebih besar nih, Mas nih. Ya, ini maksudnya kategorinya Lancashire. Lancashire, tapi warnanya yang hijau botol apa warna apa? Ini hijau botol, Om. Hijau botol. Ada selap putih ya. Ada selap putihnya. Oke, begitu. Kondisi gacor. Kondisi gacor. Ya, bulu baru. Bulu baru. Dari Lancashire ini, pilihan warna ada? Pilihan warna kita sisa satu, Om. Oh, tinggal satu? Sisa satu. Oke, tinggal satu. Harga berapa ini? Harganya gacor ring poi 2021 43 nego deh. 43 nego ya. Untuk yang ini. Oke, Lancashire yang ini. Biasa untuk ring seperti ini negara mana nih, Mas? Ini ring FOI 2021 Itali. Itali maksudnya ya. Oke. Nah, kalau ini kenari anti masuk angin nih, Mas. Benar, ini istilahnya sebutnya kategorinya kenari postur. Kenari postur. Ya, karena posturnya unik. Posturnya unik, anti masuk angin ya. Masuk dia angin. Jarang ada bulu tapi sehat. Sehat. Memang seperti ini bulu baru, Om, masih dokor itu. Bulu baru masih dokor. Iya. Oke, ini boso nih ya. Ini boso. Pantauannya bagaimana ini? Ini kondisi udah bunyi bulu baru. Oke, udah bunyi. Harganya bagaimana ini?
Harganya 2,5 nego aja. 2,5 nego ya. Iya. Oke, pokoknya semua bisa dinego lah ya. Bisa dinego, Om. Oke, sampai jadilah pokoknya. Untuk pencinta kenari mania untuk yang dari impor yang di sini tersedia. Ada juga untuk yang jenis sebelah sini, jenis apa nih, Mas? Nah, ini bagi aku mewah ya. Mewah disebutnya kategorinya kenari faker. Kenari faker. Iya, itu buat menggantang enak juga ini. Buat menggantang enak juga ya. Burungnya juga nggak terlalu besar banget ya. Iya, benar. Volume mantap ini. Volume tapi mantap ya. Ya, ini dari Turki ring 2021. Dari Turki 2021. Iya, namanya ras mini bukan? Ini namanya Larquet, Om. Oh, Larquet. Larquet ini dia outdoor. Parah mewah. Terus okay. Ada bongkoknya juga, okay. Dan ya bisa dikatakan bahan lah, bahan buat menjantang lah bahannya. Okay. Durasi udah kelihatan? Durasi kelihatan. Udah kelihatan. Harganya bagaimana nih? Harga dua-dua nego nih. Dua-dua nego ya? Oke. Okay. Kalau yang sebelah sini, ini ada yang di dalam juga. Kalau yang di sini bagaimana nih? Tiga ekor ya. Ada tiga ekor? Ya, itu yang di pojok, itu yang di tangkringan ya. Ada namanya Belgia Bosu. Belgia Bosu. Belgia Bosu, FOI Itali. FOI Itali. Cuman low string dia ya? Benar. Terus untuk burunya jantan betina itu? Itu betina. Betina. Harga 2 juta, bonusin aja deh. Bonus free ongkir. Oke, bonusnya free ongkir. Ya. Wah, ada bonus free ongkir juga ya, mantap nih. Terus kalau yang besar nih? Nah, yang besar itu kita lihat warna hijau itu ada ya. TKF betina ya, TSS ya. Iya. Ring 2020 bagian udah harga 2 juta aja dah. 2 juta. Ini udah masuk jantan betina. Itu betina. Betina. Betina yes. Okay. YS ya. Yorkshire ya. Kalau yang besar tuh yang bagian sebelah sono? Yang pojok itu tuh ada betina Yorkshire ya. Betina Yorkshire-nya. 2020. Ya. Champion line tuh. Champion line. Murah aja udah. Berapa tuh? 2,3 aja. 2,3. Iya. Oke, okay. 2,3 ya, udah siap ternak. Siap ternak. Yang gratis ongkir yang itu doang tuh yang kecil tuh yang nah, Belgian Bosu. Jadi mau yang lain bisa bonus gratis ongkir tinggal dua aja. Oke. Okay. Kalau yang sebelah sini bagaimana ini? Nah ini dari Turki semua. Turki semua. Ya, tuh gede-gede tuh. Oh, gede-gede ya. Jantan betinanya ada apa enggak yang ini? Ini betina semua, Om. Khusus betina ya. Buat ternak-ternak ya. Benar. Oke, okay, tinggal dipilih warna lah. Ya, pilih warna. Pokoknya kalau mau warna-warna lebih lanjut nanti ada kontak WA-nya di atas video, tinggal dipilih warnanya nanti. Harganya berapa yang ini? 2 juta aja. 2 juta ya. 2 juta aja. Oke. Okay. Oke, okay. Ini untuk penari yang boxer pilihannya seperti ini masih banyak untuk pilihan. Ini di sebelah sini juga ada dari burung kenari yang anti masuk angin juga nih. Oke, okay. Seperti ini ya untuk pantauannya bukan burung onta juga nih. Kalau ini jantan apa yang betina nih, Mas? Di bosonya? Aku kategorikan antek aja, Om. Antek aja. Ya, soalnya, jadi belum ketahuan jantan betinanya gitu ya. Iya. Kalau yang kayak gini harga berapa nih? Antek aja udah 2 juta bonus ongkir deh. 2 juta ada gratis ongkir juga ya. Ongkir, ya. Oke, mantap. Gratis ongkir juga. Tuh, ada stok satu ya. Ada warna apa enggak sih, Mas, dari burung kayak gini? Warna kuning sama warna putih tuh. Oh, putih sama kuning doang ya, yang disediakan ya untuk ya. Kenari Gibosa asalnya dari mana sih? Ini Iran, Om. Yang Iran ya. Kalau yang putih itu apa tuh? Itu sama Gibosa juga, cuma masih rekondisi ya. Oh, yang putih Gibosa, Mas? Gibosa juga. Cuma modelnya juga. Begitu, Mas? Ya, itu lagi kurang fit, Om. Oh, kurang fit. Seperti itu, Mas. Lehernya enggak panjang, Mas, yang ada, Mas? Iya, jadi dalam box itu pasti enggak semuanya bagus, Om. Pasti dikasih yang manis-manisannya juga. Seperti itu. Posnya kurang bagus. Iya, iya, iya. Kalau yang putih berapa harganya tuh? Yang putih berapa harganya? 2 juta juga. 2 juta. Ya? Aja udah. Terus sampai itu juga belum tahu ketahuan jantan betinanya. Belum, Om. Belum ya? Iya, oke. Okay. Nah, kalau yang ini jenisnya berbeda nih. Seperti ini ya untuk warnanya. Ini namanya ini namanya betina Red Agate. Red Agate. Iya. Seperti ini ya. Betinanya tuh. Red Agate siap encus seperti ini ya. Harganya bagaimana nih, Mas? Ini harganya itu 1,3 bonus ongkir. 1,3 gratis ongkir. Iya. Red Agate-nya. Bagian betina yang jantan ada enggak nih? Jantannya kita kosong habis, Om. Oh, lagi kosong ya. Habis. Dari Red Agate-nya lagi kosong. Kalau yang ini Red Mosaic-nya kayaknya ya? Ya, itu ada Red Mosaic. Red Mosaic. Sama satu lagi tuh yang di bawah ada tercepuk itu namanya Yellow Mosaic. Yellow Mosaic, yang ini yang depan ya. Nah, ini Yellow Mosaic berapa tuh? Ini edisi betina ya. Edisi betina. 1,3 bonus free ongkir. 1,3 bonusnya free ongkir. Ya. Itu ongkirnya daerah-daerah mana aja, Mas? Pulau Jawa.
Pulau Jawa. Iya, coba kalau ke Kalimantan, Sulawesi, waduh. Waduh. Pokoknya takut sendiri. Pulau Jawa dulu lah ya. Iya. Yeah. Oke. Okay. Nah, ini Bos Bagus lagi ngirangin stres dulu biar enggak terlalu pusing ya. Begini jadinya nih hiburan. Kalau yang ini itu ada kenari hias, maksudnya jenisnya frill om. Frill. Frill. Bukan cotton frill, bukan? Ini ya cotton frill atau apa? Das frill ya. Oke. Okay. Pokoknya ada frillnya ya. Frillnya benar. Yang ini jantan betina. Ini betinanya om. Yang betinanya. Oke, okay, harganya berapa yang ini? 1,5 nego. 1,5 siapan ya? Siapan. Oke. Okay. Biasa kalau warna-warnanya nanti ada kontak WA-nya ya, nanti tinggal dipilih lah. Atau kabar lebih lanjut. Dari jenis burung kenari, yang betina apa yang jantan ini, Mas? Ini red intensive betina, Om. Betina semua ini? Betina semua 4 ekor. Oke, okay, red intensive bagian betina semua 4 ekor. Ini harganya bagaimana nih, Mas? 1,3 nego. 1,3 nego ya? Oke, okay, 1,3 nego. Ya, mantap. R-nya seger-seger, Om. Seger-seger ya, warnanya juga. Buat ternak-ternaknya. Mutasi warna ini. Mutasi warna? Iya, R itu ada mutasinya. Oke. Okay. Dan ini untuk teman-teman dari Red Agate-nya. Jadi untuk temannya ini masih banyak ya. Cuman bagian yang jantan ini lagi kosong untuk yang bagian Red Agate. Yang ini dari sebelah sini juga ada dari burung kenarinya. Kenarinya jenis betina atau yang jantan? Ini betinaan, Om. Yang betinaan. Banyakan betina, Mas, ya? Iya, betina banyak. Banyakan betina buat breeding-breeding. Tapi kalau mau jantan nanti juga ada lah. Tinggal dikontak ya, soalnya ini di kios ada lagi untuk yang di gudang nih, Mas, ya. Nanti bisa dipesan soalnya. Ini dari jenis apa nih, warna? Itunya apa nama jenisnya? Ini ada Larkwet sama Scott Fancy. Sama Scott Fancy. Rumah Scott Fancy-nya kurang langkung, Om, ya. Kurang langkung ya? Iya, karena bisa dikatakan silumannya lah. Silumannya, ini ya? Iya, ini. Kalau yang hijau itu Larkwet ya? Yang ini Larkwet. Tapi yang dua sebelah kanan itu Scott Fancy, cuma kurang nekuk. Ini Scott Fancy-nya yang ini ya? Cuman bodinya kurang nekuk ya? Iya. Oke. Okay. Harganya bagaimana, Mas? Ini harga 1,3 aja, nego. Yang Scott Fancy? Sama, Larkwet juga sama. Sama. Oke. Okay. Warnanya ini ya. Seperti ini. Ada juga untuk jenis kenari yang unik nih. Seperti ini. Jenis dari Norwich ini ya. Iya. Seperti ini. Warnanya ada lagi apa enggak yang lain, Mas? Cuma satu, Om, itu aja. Oh, tinggal ini. Jantan apa yang betina ini? Jantan. Jantan ini ya. Iya. Harganya bagaimana? 3,5 nih, Bro. 3,5. Berapa tuh bunyi ini? Mantau gacor. Udah terpantau gacoran ya, dari Norwich seperti ini, Norwich. Ini dari burung-burung yang kenari-kenari lainnya, nanti ada semua gratis ongkir, nanti ada kontak pada atas video ya untuk gratis ongkirnya. Kenari-kenari mana aja yang ada gratis ongkir. Gacor paling gacor. Sebelah sini rada bulat lagi nih, Mas, ya. Ya, ini maksudnya kenari Gloucester. Gloucester maksudnya. Gloucester consort. Gloucester consort ya. Iya. Jantan betina ini. Ini jantan, Om. Jantan. Ya. Warna-warna yang lain ada nggak? Kita habis ya. Habis. Iya. Oke, habis. Tinggal ini. Ya ini. Harganya berapa ini? Ini 1,8 nego. 1,8. Biasa aslinya kalau dari Gloucester dari ya, mana? Segitu, Om, biasa kalau jantan segitu nego. Oh. Oh. Gitu ya. Asalnya, Mas, asalnya. Ini dari Turki. Turki. Iya. Oke. Kalau yang sebelah sini Red Mosaic. Terpantaunya untuk Red Mosaic ini jantan betina, Mas? Ini jantan, Om. Yang jantan. Kalau Red Mosaic dari mana asalnya? Ini dari Turki ya, TKF. Dari TKF Turki ya. Jantan ini udah pantau bunyi pada, Mas? Pantau bunyi. Pada bunyi. Harganya bagaimana? 1,5 nego. 1,5 nego. Warna-warnanya dari Red Mosaic itu banyak apa enggak sih, Mas? Iya, warna kalau Red Mosaic itu khasnya cuma warna putih doang, Om. Oh, khasnya warna putih, cuman dia ada sedikit warna-warna lain gitu ya, kali ya. Benar. Itu dulu sahabatku, silakan kunjungi untuk dari Tropic World Paradise, spesialis dari burung-burung kenari impor. Harganya lagi dipromokan dan ada gratis ongkir untuk burung tertentu ya, mungkin ya nanti bisa dikunjungi di sini. Terima kasih banyak ini, Mas, ya. Sama-sama. Mudah-mudahan selalu sehat dari teman-teman Tropic World Paradise nih. Wah, semoga yang nonton juga selalu sehat. Nah, dan amin. Mudah-mudahan untuk yang nonton juga selalu sehat dan banyak rezekinya. Amin. Terbaik. Untuk PT dari Tropic Poverdes, mudah-mudahan usahanya lancar lah. Amin. Terbaik. Dan laris. Oke, itu dulu. Silahkan kunjungi untuk Tropic Poverdes. Terima kasih banyak untuk yang sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.